Halo guys, selamat malam. Jumpa lagi denganku. Bagaimana kabar teman-teman semua? Baik-baik saja atau gimana? Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah teman-teman punya sesuatu untuk di-sharing di channel aku? Bagi teman-teman yang baru join, boleh minta like, subscribe-nya juga. Jangan lupa komen ya teman-teman. Aku butuh masukan teman-teman untuk game Call of Duty. Perlu teman-teman ketahui, kita sudah berada di terakhir itu kita melakukan pertempuran udara ya teman-teman. Tidak terasa sekarang untuk game Call of Duty Infinite Warfare sudah mau memasuki episode ke-18 ya teman-teman. Terakhir di episode ke-17. Oke teman-teman. Terakhir kita dapat attachment baru lagi ya teman-teman. Coba mungkin kita lihat aja kita dapat apa ya di situ teman-teman. Oke. Kita dapat kartu baru untuk buronannya ya teman-teman. Coba kita lihat udah berapa banyak untuk kartu yang sudah kita kumpulkan teman-teman, buronannya sudah kumpulkan. Ini sudah lengkap nih teman-teman. Kita sudah tangkap semua, sudah dicis atau kita kill ya. Ini kita belum ketemu nih satu lagi yang ini. Terus ini beberapa. Oke, teman-teman. Hanya tinggal sisa sedikit ya, teman-teman. Mungkin aku bilang untuk teman-teman sekalian, kita sudah mendekati akhir ya, teman-teman, karena ada sisa beberapa misi lagi. Di sini side mission-nya nih, teman-teman, ada di sini belum bisa kebuka ya, teman-teman. Sepertinya nanti kita tunggu setelah main mission. Ini ada apa nih teman-teman? Ini sudah komplit ya. Oke, mungkin kita lakukan. Oh ini ada. Oh ini mudah nih teman-teman. 94% sukses probability. Ada satu set mission lagi ya teman-teman. Coba kita lihat ya. Oke. Oh ini kita di satelit ya teman-teman. Di apa namanya untuk di angkasa itu, di stasiun luar angkasa ya teman-teman. Oke kita lihat kita dapat apa nih teman-teman dari misi terakhir. Oh kita pertempuran udara nih teman-teman. Aku sih agak suka nih senjata ini ya teman-teman ya, walaupun gampang overheat, tapi apalagi yang ini ya teman-teman. Wait, kita ada kebuka baru nih teman-teman. Slower overheat and is less taking the Jackal weapon system. Kita cobain lah yang ini ya teman-teman, yang baru nih. Terus ini aku nggak ngerti ada apa nih sih. Terus di sini sepertinya kita dapat baru lagi. Wow, dapat baru. Kita coba pakai yang mana ya? Aku lebih suka yang wait. Mana ya? Ini aja lah. Ini main ini ya yang tadi kita pakai di awal-awal. Kita ganti ini aja lah ya, anjing galak. Oke, sip. Ini sepertinya akan pertempuran udara full ya, teman-teman ya. Tapi untuk sukses probability-nya 94%. Jadi sepertinya ini misi yang agak mudah ya, teman-teman. Kita coba lihat aja, teman-teman. Langsung terbang ke misi selanjutnya. Dan kita dapat senjata baru ya teman-teman ya. Aku cobain, nanti kita coba lihat seperti apa efektifnya senjata baru teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk teman-teman sekalian yang terutama tinggal di Indonesia, sekarang di tahun 2023 kira-kira film favorit apa ya yang teman-teman suka, boleh share juga di aku. Nanti coba aku mau coba lihat juga sih filmnya. Terus teman-teman kira-kira punya game favorit apa nih? Untuk game favorit apa nanti aku cobain ya teman-teman. Sekiranya aku agak tertarik, mungkin nanti akan aku cobain ya teman-teman. Oke. Oh my god. Satu hancur teman-teman. Oh kita dibokong loh. Oh my god. Dua hancur teman-teman. Oh my god.
Oh, kita di lock coba. Enak aja dia. Oke. Okay. Wait, ada ace-nya di sini sepertinya, teman-teman. Oke. Okay. Oke, okay, hancur, teman-teman. Kita coba. Oh, mana tadi? Pertempuran udara tuh yang susahnya tuh melawan ace ya, teman-teman ya. Kalau bisa di share kita rudal itu nggak mempan sama sekali ya, teman. Tapi kita belum coba nyobain. Oh, salah. Salah pencet, teman-teman. Aduh. Wait. Ini dia, teman-teman. Oh my god. Oh, menabrak. Mana dia, teman-teman. Oh my god. Terlalu banyak sebenarnya, teman-teman. Oke, okay. Hancur nggak? Hancur, teman-teman. Oh my god, kita dibokong. Mana? Ah, ini yang di belakang aku nih, teman-teman nih. Dia pinter banget. Oh, kita di lock. Astaga, teman-teman. Jadi 94% itu nggak semudah yang teman-teman pikir ya, teman-teman. Aku pikir juga mudah, tapi ternyata memang agak susah kita di lock, teman-teman. Tuh. Wait. Oh my god, dia nge-flare dia, teman-teman. Hancur ya. Agak lebih mudah sih kalau bukan ace. Tapi kita di roket. Astaga, naga. Dari belakang ada dua kayaknya yang ngikutin kita. Oh, ini kita ini nih, teman-teman. Wait. Aduh, dari mana sih? Oh, hancur, teman-teman. Kita di lock lagi loh. Astaga, naga, di lock. Okay. Terlalu banyak ini musuhnya, teman-teman. Hancur ya, teman-teman. Astaga, nabrak. Aduh. Kita di bokong langsung. Hancur, teman-teman. Mana ya? Teman-teman, wait, kita coba cari. Terlalu banyak ini, teman-teman. Wah, kita terus dekat sama musuh. Kapal unta sama musuh ya, kita agak bikin jarak ya. Sepertinya kita tadi ditembakin dari checkpoint, teman-teman. Wait. Hancur kah? Hancur, teman-teman. Ini di musuh utama kita nih, teman-teman. Sih, kita di ini loh, teman-teman. Di lock mulu sama dia. Mana dia? Wait, ini dia nih. Mana sih dia, cepet banget, teman-teman. Astaga, kita belum ngelock, dia udah ngelock duluan.
ini siapa nih? Ancur teman. Kita coba isi ulang dulu ya. Jangan sampai ada yang ngelok kita nih. Skelter sudah hancur, destroyer ada 2. SDFS-nya. Kita cobain senjata baru ya. Wait, mana ya musuhnya? Oh, ini dia nih, tonton. Ini apa nih? Ini ace-nya kayaknya, tonton. Terbangnya cepat banget. Oh my god, hampir nabrak. Terbangnya cepat banget. Hancur teman-teman. Ace-nya kita hancurin satu. Tinggal destroyernya doang nih teman-teman. Mana destroyernya? Wait. Di bawah teman-teman. Oh ini dia. Oh my god, belum juga. Kita cari yang kita bisa lock teman-teman. Ini gak bisa jauh teman-teman senjatanya. Oh my god, langsung overheat loh. Ya di roket kita teman-teman. Wait, kita ditembak balik. Oh my god, jelek ini ternyata senjatanya teman-teman. Kurang bagus aku sih. Aku gak cocok nih senjatanya. Hancur kok. Dia nggak flare teman-teman. Nggak begitu cocok aku nih senjatanya teman-teman. Oh my god, jelek senjatanya teman-teman. Nggak begitu bagus teman-teman. Hancur. Kita jaga agar ketat ya. Nggak bisa jauh dari itu, nggak jauh ya teman-teman ya. Wait. Hancur teman-teman. Satu lagi. Checkpoint. Mana nih maksudnya? Ini senjatanya nggak begitu bagus ya teman-teman. Walaupun dia nggak mode overheat, tapi damage-nya nggak terlalu besar dan harus jarak dekat loh teman-teman. Tuh. Jadi kita pasti langsung di lock nih, lihat aja nih. Oh my god tuh. Terlalu nggak cocok menurut aku ini. Wait. Udah bisa hancur dulu nih teman-teman kita. Sebelum bisa mendekat. Tuh kan. Terlalu kita terlalu frontal ya. Ini dia nih kita anjurnya nih teman-teman. Langsung over hit. My god. Hancur satu. Astaga, salah pencet. Oh, salah pencet bener-bener deh. Tinggal satu lagi teman-teman. Wait.
melinjak sedikit. Kompor hit teman-teman. Roket. Kayaknya kita nggak perlu drone lagi lah ya. Cukuplah dengan tembakan kecil-kecil ini teman. Oh my god. Overhead. Oh. Mana lagi sisanya teman-teman? Ini dua lagi teman-teman. Satu lagi. Wait, sebelah sana teman-teman. Udah hampir hancur teman-teman. Oh, masih banyak di sini. Oke, hancur teman-teman. Oh, nabrak. Mundur. Coba kita isi dulu lah ya sementara. Apakah ada pertarungan lagi setelah ini? Oh, udah selesai teman-teman. Retribution. Wait, gimana nih? Oh, itu dia teman-teman. Wait, agak kita putar sedikit teman-teman. Kita naik sedikit. Oke. Okay. Pelan-pelan teman-teman. Oke. Okay. Kayaknya kita terlalu menukik ya. Oh, wait. Oke. Okay. Sip. Oke, okay, teman-teman. Lumayan lah ya. Pertarungan yang udara ini enggak terlalu susah ya. Walaupun kita sempat hancur dulu tadi di awal. Yang seperti aku bilang tadi ya. Oh, aku dapat lagi nih teman-teman trofi Jackal Ace. Oke, teman-teman. Kita lihat. Oh, dapat lagi trofi lagi teman-teman. Operation Safe Harbor. Oke. Kita dapat 2 trofi ya, teman-teman. Terus kita nge-kill 2 ya. Kita dapat apa nih attachment-nya? Kita dapat attachment 1 tuh Jackal upgrade kita dapat lagi. Attachment dapat 1 ya, teman-teman. Oke, kita lihat. 2 dari buronan kita sudah berhasil ini ya. Kita lakukan assassination atau pembunuhan pengkilan ya, udah metong ya 2 ya, teman-teman. Coba kita lihat ya, teman-teman, ada berapa lagi yang belum? Kita udah lengkap ya, teman-teman. Satu slot ini kita udah lengkap. Ini sudah lengkap. Dan ini juga ada beberapa yang udah kita isi ya. Oke, tinggal sedikit lagi ya, teman-teman ya. Oke, tinggal sedikit lagi ya, teman-teman ya. Oke, kita lihat teman-teman. Misi selanjutnya itu main mission ya. Ini yang kita belum bisa akses ya, teman-teman. Eh, ini apa nih, teman-teman? Kok ini bisa ada merah di sini ya? Wait. Oh, ini ada nih satu, teman-teman. Kita bisa masuk sini. Zoom. Oh, kita bisa ini nih, teman-teman. 81%. Wait, di sini kita ada zoom lagi nih, teman-teman. Tapi nggak ada di sini misinya ya, teman-teman. Nggak bisa. Coba sebelum main mission lah ya, kita satu lagi nih, teman-teman, kita selesaikan. Yes. Oh, ini bukan pertarungan udara nih, teman-teman. Collateral left a huge cache of precious metals drifting near the sun. Those resources are UNSA property. Sedef's got skelters guarding a salvage team. Let's scramble air and claim what's ours. Okay. Proximity to the sun is a risk. Oh. Our jacks can only take the heat for a matter of minutes. Let's get out and back on a tight loop. Okay. Coba kita lihat. Ini aku nggak cocok ya, jelek teman-teman. Kita ganti aja. Oh, ini senjata baru nih. Extremely high rate of fire. Pirates need to keep an eye of their barrier imperator. Oh, kita dapat yang baru teman-teman. Oke. Okay. Oh, ini pertarungan udara lagi ya teman-teman.
Kita lihat pertarungan udara seperti apa. Itu tadi kita sudah cobain senjata yang kedua ya, tadi kurang bagus ya teman, aku bilang sih. Karena apa? Kita udah jaraknya dekat. Secara overhead sih oke lah, dia bisa nembak beberapa peluru nggak perlu free, tapi dia damage-nya itu nggak terlalu berpengaruh besar ya teman-teman. Nggak seperti yang kita pakai yang kemarin-kemarin itu, dia sekali tembak itu langsung hancur pesawat musuh ya, walaupun agak lambat ya sekali tembaknya pun, tapi itu worth it lah ya untuk yang senjata yang kita pakai sekarang. Nah, aku penasaran untuk yang senjata kita sekarang yang gunakan yang baru ini seperti apa, karena keterangannya tuh fire rate-nya tinggi tapi dia mudah sekali overheat ya teman-teman. Oke, ini pertarungan udara lagi teman-teman. Oh, kita dikasih waktu loh, 4 menit. Wait, ya ampun. Oh my god. Oh my god. Kalau kita lihat nih teman-teman, waktunya 4 menit ada kita waktunya. Wah, kita keburu ini teman. Hancur satu, dua teman-teman. Oh, ini senjatanya bagus loh teman-teman, keren loh untuk pertarungan udara. Oh, mantap loh teman, keren. Oh my god, kita, wah, agak kelihatan teman-teman, kita di lock coba. Oh my god, astaga, mati loh teman-teman. Bingung mau ngejar yang mana tuh Lutin. Dia langsung terbang di belakang kita. Mana sih dia, astaga naga, bener-bener keterlaluan. Susah banget ini bener-bener. Meter juga keterlaluan banget. Tuh, sampai habis meter aku teman-teman. Astaga naga. Susah, benar-benar susah ya teman-teman. Kecampur antara, kita nggak tahu dari mana sih mereka terbang. Hancur teman-teman. Wait, mana isinya? Kita di roket teman-teman. Ada satu teman. Hancur teman-teman, satu lagi teman-teman. Kita cari Esa mana teman-teman. Wait, mana Esa? Mana isinya teman-teman? Isinya mana teman-teman? Mana isinya teman-teman? Sebelah kanan kita teman-teman, isinya. Oh my god, dia di belakang kita teman-teman. Mana dia? Mana dia? Di bawah. Astaga, kita di roket nih. Kabur dulu teman-teman, kabur dulu, kita cari posisi. Itu dia, siapa dia? Astaga, tabrakan. Mana? Oh, itu dia Asia teman-teman. Wah, kita terbang. Ayo dong, kejar dong.
Hancur dong. Oh, mayat. Kita tinggal hancurin scanternya dong, teman-teman. Keburu gak ya, teman-teman? Bener banget ya. Bener-bener susah banget, teman-teman. Oke. Okay. Ini kalau scanternya gampang, teman-teman. Oke. Okay. Mana lagi, teman-teman? Kita hancurin semua, teman-teman. Kalau udah gak ada isinya, gampang banget hancurin, teman-teman. Mana lagi, mana lagi? Oh, di bawah. Oh my god. Tuh, kabur dia. Oh my god, di roket kita. Wait, wait. Hancur. Oh, menang kita, teman-teman. Oh my god, udah 5-5-nya kita hancurin. Oh, 10 dari... Oh, gak tahu ada berapa ya. Oh my god, kita berhasil, teman-teman. Astaga, waktunya sempit banget. Oh my god, kita berhasil, teman-teman. Oh my god, berhasil, teman-teman. Astaga. Gak disangka, teman-teman, berhasil. Susah banget ini, teman-teman. Aku berapa kali mengulang ini ya, episode-nya, teman-teman. Astaga, benar-benar susah banget ya, teman-teman. Aduh, ini benar-benar susah sekali loh. Waktu 5 menit. Oh my god, kita dapat operation 3 skill. Oh my god, teman-teman, dapat 2 attachment top gun kita dapat. Dan satu perk. Oh my god, keren banget, teman-teman. Oke, okay, teman-teman. Pertarungan udara yang tadi cukup sangat sengit ya, teman-teman. Aku berkali-kali mengulang untuk yang tadi ya, teman-teman. Jadi aku pecah sebenarnya, aku bukan ini ya, aku coba satu hari itu kemarin gagal terus ya, teman-teman. Aku rasa untuk episode ke-18 aku cukupin sampai di sini dulu ya, teman-teman. Bye bye.